Sebenarnya pada hari ini saya bercadang nak membuat satu sesi libat urus ketua pengarah bersama dengan negeri-negeri yang mana dinyatakan bahawa LPP yang juga merupakan salah satu badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, yang mana kita diminta untuk membuat sesi libat urus ini sekerap yang mungkin. Jadi cumanya beberapa isu teknikal yang kita tak dapat buat, yang mana sepatutnya kita akan adakan perhimpunan bulanan serentak di seluruh negara, yang mana ucapan ketua pengarah dan juga jika perlu ucapan Datuk Pengerusi LPP kita akan siarkan secara langsung ataupun secara visi, yang mana benda ini merupakan satu arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar semua dasar-dasar pelaksanaan perlu disampaikan secara segera untuk tindakan di pihak pegawai sama ada di peringkat negeri, di peringkat pejabat, peringkat negeri maupun peringkat kawasan. Ya, sebab dikatakan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan ini agak lambat diambil tindakan oleh pegawai-pegawai kita, dan ini semestinya memperlihatkan kepincangan ataupun kelemahan di bawah pentadbiran kerajaan. Sebab itu pejabat Perdana Menteri berkendakkan supaya semua maklumat, semua dasar yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dapat disampaikan dan dilaksanakan secara segera. Dan di pihak pengurusan Lembaga Pertuan Peladang, kita mengambil maklum dan kita telah membentuk beberapa pelatih tindakan agar semua pelaksanaan sesuatu inisiatif kerajaan dapat dilaksanakan. Seperti sedia maklum, sekarang ini banyak isu-isu dan banyak dasar yang telah diketengahkan untuk disampaikan supaya program kerajaan ini tidak dilihat terabai ataupun setakat ucapan semata-mata. Jadi pada hari ini sebenarnya saya tidak begitu berniat untuk membincangkan hal-hal yang berat, sebab ini merupakan ucapan sulung setelah dilantik sebagai ketua pengarah pada 4. Surat pelantikan diserahkan pada 24 Jun hari Isnin yang lepas, sempena mesyuarat POSCAP yang dihadiri oleh Timbalan Menteri dan juga semua pegawai kanan kementerian dan juga ketua-ketua jabatan di Menara LPP tingkat 8. Dan pelantikan itu berkuat kuasa pada 14 Jun. Saya pun dapat maklum sehari sebelum surat pelantikan itu diserahkan. Jadi pada saya mengucapkan ribuan masih atas kepercayaan pihak kementerian, khususnya kepada yang berhormat Menteri, Timbalan Menteri, begitu juga dengan pengurusan tertinggi KSU, KPKM, yang memberi kepercayaan sekali lagi dalam kalangan warga LPP menerajui kepimpinan LPP. So pada saya, kita kena meneruskan legasi yang ditinggalkan oleh mantan KP kita yang berbahagia Dato' Azulita Salim, yang telah menyediakan kita satu laluan, satu legasi yang perlu kita teruskan tanpa ada banyak perubahan. Cuma menjadi tanggungjawab di pihak pengurusan LPP, saya dan juga timbalan-timbalan ketua pengarah yang akan datang, untuk meneruskan kecemerlangan ini, meneruskan kepimpinan ini dengan cara
manfaat dengan impak dia lah. Okey. Okey, standby. Boleh. Antara impak dan manfaat yang kita dapat daripada pembiayaan lori SSPTF ini, antaranya adalah kita dapat akan mengganggu pendayung yang lain. Sebab itu kita katakan semua dalam pasukan kerja itu kena ada kebersamaan dalam melaksanakan tugas. Ya, bermula daripada jawatan yang paling rendah sehingga kepada ketua pengarah. Sebab setiap jawatan tetap yang diperuntukkan dalam perjawatan LPP itu ada fungsi dan ada JD-nya. Jadi semua pihak kena ambil peranan dan melaksanakan tugas. Tidak mungkinlah seorang ketua pengarah terpaksa menjalankan tugas-tugas perkeranian, tugas-tugas eksekutif. Betul? Kan? Sebab itu saya kata, kalau kita dah dipertanggungjawabkan sebagai eksekutif, sebagai ketua cawangan, selaku timbalan pengarah maupun pengarah, kita melaksanakan fungsi kita berdasarkan kepada punca kuasa dan juga kita punya skop kerja masing-masing. Seandainya di antara itu berlakunya ketidak ataupun tidak dilaksanakan, dia akan mencacatkan. Sebab di jabatan kerajaan ini, dia itu dia punya birokrasi, dia kena melalui punca-punca kuasa itu dan dia tidak boleh main lompat dan lompat. Selaku ketua pengarah, dia ada punca kuasa dia, tetapi same time walaupun dia ketua pengarah, dia tidak boleh menjalankan tugas yang telah diperturuh.